kan. Jadi kita kedatangan paket nih dari Banggood. So thank you Banggood. Kira-kira isinya apa ya kan? Mari kita buka ya. Jadi paket ini sudah mengalami perjalanan selama 3 minggu ya kan? Dari Cina sampai ke Indonesia. Wah, keren nih. Mantap kan? Ada PCB. Isinya nggak ada lagi ya. Wow. Thank you banget. Paketnya sendiri tergolong rapi ya kan. Ini juga tabungnya ini benar-benar dijaga ya supaya tidak gampang pecah. Wow. Wow. Mantap kan? Apakah ada cacatnya? Jadi, buat kamu yang belum tahu, ini adalah preamp tabung 6J5 ya kan? Kakaknya 6J1. Ini PCB-nya. Kok begini ya? Ini apa? Oh, ini soket untuk tabung. Soket. Ini potensionya ya kan. Sayang sekali ini enggak ada on off-nya, langsung di potensio ya kan. Ini kapasitor. Wih, dapat WiMA kan? Saya dapat WiMA nih. Mantap ya. Kemudian ini biasalah ya. Kapasitor fan. Ini WiMA juga. Nah, ini dapat IC juga sepasang NE5532. Sepertinya buatan ST ya kan. Langsung saja kita rakit ya. Yuk.
Jadi kemungkinan memang ada keliru ya di sini ya, dari pihak ininya, produsennya, penjualnya. Yang sebelah sini 1 mikro. Yang sebelah sini 1,5 mikro. Tapi ya tidak apa-apalah. Beda sedikit kok. Oke kan, jadi inilah dia. Sebelum kita tes, ada yang ingin saya katakan ya. Jadi kan begini kan, preamp ini pakai 2 power supply kan. Jadi groundnya ini, ground antara power tabung dengan ground op ampnya yang ini, itu sama sekali tidak terhubung ya kan. Jadi ini pakai 12, ini CT15. Tadinya saya sudah coba dengan adaptor ini. Nah, itu kan negatif dan positif. 12 volt, 2 ampere. Tapi rasanya ini kayak nggak mau hidup ya, dan suaranya jadi dengung ya kan. Suaranya dengung, padahal ini pakai catu daya tersendiri ke sini dan ini pakai adaptor. Mengapa seperti itu saya kurang tahu ya, sepertinya mungkin saja dia harus satu trapo ya kan. Mau trapo toroid atau trapo apa ya terserah lah. Tapi yang saya coba yang tidak dengung adalah seperti ini. CT langsung ke dioda kiprok, positifnya ke sini pakai elko, negatifnya ke sini. Oke. Berarti negatifnya tidak ada hubungan dengan CT sini ya kan. Tidak langsung maksudnya. Kemudian untuk ini op ampnya ini NL5532 saya pakai begini ya kan. Dari 15 ke dioda, 15 ke dioda. Kemudian positif ke 7815 sebagai regulator, negatif ke 7915. Jangan lupa ada elko-nya juga. Elko di sini tidak usah lagi karena di sini sudah ada elko ya kan. Nah, itu supaya tidak dengung suaranya ya. Selanjutnya, ya mari kita coba kan. Oke kan, saya akan hidupkan. Kita lihat, ininya menyala. Mulai panas dia kan. Namanya juga tabung. Lihat apinya. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, power supply untuk si tabung ini harus besar ampernya ya kan. Antara 2 sampai 3 ampere. Saya tadi coba pakai adaptor itu 2 ampere. Adaptornya panas, jadi mungkin kurang ya kan. Cantik ya kan. Thank you.
Oke kan, jadi apa kesimpulan saya terhadap barang ini? Apakah worth it dengan harga 221 ribuan kalau dirupiahkan ya? Rasanya ya worth it aja bagi mereka yang suka-suka ampli tabung ataupun preamp tabung. Ini kan preamp. Jadi saya pakai ampli OCL untuk powernya. Ini sangat rekomendasi ya kan. Perpaduan timber yang halus, ciri khas penguat tabung lah ya kan, yang kemudian dipadupadankan dengan penguatan akhir NE5532. Ini bisa dicopot sih, bisa diganti dengan IC yang lebih bagus ya. Vokalnya yang saya rasakan kalau pakai musik biasa, musik pop, vokalnya itu lebih tebal ya kan, lebih menonjol, tebal, timbernya halus. Jadi kalau si penyanyi sedang menyanyi gitu ya, ada seperti becek-becek gitu suaranya ya, becek ya, begitulah kan. Dan suasana musiknya jadi lebih hidup, efek gema-gema segala macam lebih hidup. Silahkan dilihat linknya di bawah itu untuk produk-produk lainnya, ada di deskripsi ya kan. Yang mau bertanya silahkan taruh di komentar saja ya kan. Sukses selalu.